Jadi hari ini Koko bakal nge-review sebuah makanan yang jarang banget Koko review. Apakah itu? Kalian tahu ibu itu? Ibu ini? Ibu ini tahu? Ya, ibu ini. Ibu ini itu membuat srikaya. Dan hari ini kita bakal nge-review srikaya buatan ibu ini. Jadi ini adalah srikaya buatan dari ibu itu. Bu, saya harus kasih tahu ibu bahwa saya kalau nge-review tuh jujur ya. Jadi terima masukan. Kalau misalnya review saya jelek, ibu harus terima masukan. Kalau reviewnya bagus, terima juga ya. Jadi kita bakal review ini pastinya dengan roti panggang ya, kayak biar lebih enak gitu. Bu, ibu bersedia ya, saya review srikayanya, ibu bersedia ya? Ya? Bersedia ya? Bersedia, bilang bersedia. Oke, siap. Oke guys, jadi ini rotinya agak gosong dikit karena Koko tadi air fryer terus ditinggal mandi. Ini pasti krenyes, crunchy banget. Oke, tambah basa-basi kita langsung lihat srikaya ibu tersebut. Saya akan mencoba. Nih, ini tekstur. Ini kalau menurut saya srikayanya agak sedikit cair ya, Bu ya. Sedikit cair ya. Srikaya buatan ibu tersebut. Kita akan coba rasanya kira-kira gimana. Untuk manisnya sih oke ya, pas ya. Cuma teksturnya tuh terlalu cair, ya kan? Ini srikaya atau moisturizer ya kan? Kita nggak tahu. Untuk rasanya on point banget ya. Mungkin kita bisa masukkan sedikit Ovaltine, jadi gabungan antara srikaya dengan coklat. Aku nggak pernah sih nyobain kayak gini, tapi kayaknya sih enak nih. Jadi kayak gini, coba. Enak juga, double manisnya. Good job, Bu.